Enggak, ini ukuran normalnya segini. Nah, itu normal. Normal nih. Kalau jumbo banyak lagi dong. Kenyal, empuk. Wah. Wow. Guys, balik lagi di konten kulineran. Kali ini aku mau kulineran nasi Padang. Nah, jadi aku nemu nasi Padang yang jualnya itu gerobakan. Dan dari info yang aku dapat, nasi Padangnya ini katanya porsinya melimpah. Dari nasinya itu porsi kuli dan sambalnya itu juga nggak nego-nego, guys. Jadi aku penasaran banget, pengen cobain. Ini untuk lokasi lengkapnya aku bakal cantumin di video. Pokoknya ini tepatnya berada di Nusa Dua, kawasan Nusa Dua area. Dan ini tuh Ekstra Gia, guys. Nanti kalian lihat di video ya untuk lokasi detailnya. Dan yang jual itu tepat di belakang aku sebelah sana itu. Ini aku lihatnya di Google itu baru buka dan ratingnya juga gede banget ya, 4,8. Bukanya itu sore-sore, guys. Jadi aku sini tuh jam 6 sore dan baru buka itu udah antre, guys. Sudah mulai antre. Jadi aku penasaran banget, kayak ini nasinya enak banget. Jadi memang kelamaan, yuk langsung kita cobain aja, kita tanya-tanya sama yang jualnya. Oke, jadi aku lagi antri. Ini aku bilang tadi baru buka udah rame banget, guys. Jadi sebagai masyarakat Indonesia yang baik, jadi aku harus ikut ngantri. Ini lauknya karena baru buka, aku lihat lauknya banyak banget. Aku nggak tahu mau pesan apa. Jadi kita tanya nanti yang spesial itu apanya. Ini sih malam, saya izin video ya. Nasi Padang Bro Komar. Oh, ini saya lihat rekomendasinya bagus banget. Bro Komarnya yang mana? Bro Komarnya bapaknya. Oh, bapaknya ya, nggak ada di sini? Enggak, udah ada. Oh, udah meninggal ya. Oke, ya. Jadi sekarang yang jualan anak-anaknya? Iya, anaknya. Oke, ini udah jualan dari kapan? 98, kan? 98? Oh, lumayan lama ya? Lumayan. Ini dari awal emang di sini aja? Enggak, dulu kita sempat dipakai ruko depan kantor pos. Oh, dulu ruko, sekarang gerobakan? Iya. Konsepnya emang gerobakan gini berarti? Emang sengaja? Iya, konsepnya gini. Mantap. Ini lauknya saya lihat banyak banget. Ini baru buka? Baru buka. Dari jam berapa bukanya? Dari jam 6. Sampai jam? Sampai habis. Sampai habis? Ya. Habisnya biasanya jam berapa? Kalau nggak hujan, jam 9, jam 10 udah habis. Kalau hujan? Kalau hujan, jam 11, jam setengah 12. Nggak lamanya. Ya. Barusan hujan ya, habis hujan. Ya. Tapi kan udah reda, mungkin lebih cepat. Karena cepet kan orang lapar. Iya, saya lihat baru buka udah ramai banget yang antre. Ini pakai apa? Ini lauknya ada apa aja? Ada ayam goreng, ayam goreng bumbu kemiri, ada paru, ada dendeng, ada rempelati ayam, telur, perkedel, rendang, babat, kikil, cincang, sama ayam kampung. Banyak banget ya. Yeah. Sambalnya ada berapa macam? Dua? Ada dua, yang ini bumbu rendang. Bumbu rendang. Sambalnya ikut merk, hijau. Seporsi berapaan? Kalau satu lauk, 20 rata-rata ya. Oh, rata-rata satu lauk, 20. Yeah. Terus kalau nambah lauk lagi, beda lagi. Beda tambah lagi, ya. Tambah lagi. Oke deh, gak apa-apa. Saya mau pesen nih ya. Saya pakai rendang. Oke. Okay. Habis itu pakai, itu apa, dendeng ya? Boleh ya. Pakai dendeng satu. Ini udah ada di Ojo nggak? Di GoShop aja. Adanya di GoShop, berarti belum taruh di aplikasinya? Belum, waktu ini sempat sih, cuma karena nggak ada yang update gitu. Kadang Bapak Ojo-nya sering udah terima order, susah, tapi kosong gitu. Oh iya, iya, ya, betul. Gitu, ya. Nggak ada yang manage sebenarnya. Ya. Oke, siap. Guys, ini dia pesananku udah jadi. Nah, ini aku totalnya, kalau harga aslinya itu satu lauk itu harganya 20.000, guys. Tapi karena aku minta lauknya nambah, aku tambahnya ada babat, aku tambahin dendeng juga. Jadi totalnya itu 50.000, guys. Nah, ini kelihatan ini babatnya gede-gede banget dan ini dendengnya crispy dan ini juga, guys. Ini daging rendangnya juga lumayan besar ya dan ini kelihatan empuk banget. Dan ini, guys, ini yang bikin spesial tuh nasinya. Nasinya itu porsinya lumayan banyak. Bukan lumayan ya, ini porsi kuli sih emang beneran. Dan ini sambalnya juga enggak, wah, ini sambalnya gila sih. Ini enggak nego-nego sambalnya, guys. Ini sambal merah, sambal hijau, dan bumbu rendangnya. Ini bumbu rendang loh, guys. Nah, untuk sayurnya seperti biasa aku pesennya sayur singkong aja. Oke, ini dia, guys, menunya kali ini. Aku gak sabar pengen cobain sebelum makan. Mari berdoa dulu. Oke, let's go. Sikat, guys, ya. Cobain dulu. Nah, ini udah ada guyuran kuahnya juga, guys. Cobain, guys. Sikat. Wah, ini masih panas.
tadi sambalnya kena dikit. Sambal itu lumayan pedas loh guys. Gurih, sambal ini pedas, aku suka banget. Wah. Babatnya. Untuk babatnya ini bumbunya yang aku rasain itu bumbu kayak gulai gitu guys. Kenyal, empuk. Wah. Gak salah lagi ini ratingnya gede banget di Google. 4,8. Itu baru makan sedikit doang guys, sebelum aku campur. Dan sekarang aku bakal campur dengan sambal dan bumbu rendangnya. Sikat. Wah. Enak banget. Ini dendeng. Aku jarang banget lihat nasi Padang yang nyediain dendeng, guys. Biasanya paling paru. Cobain ya. Wow. Dendengnya gurih banget, garing. Rendang ya guys. Salah satu nasi Padang terenak yang pernah aku makan. Dendeng ini nggak keras sama sekali guys. Biasanya kan ada dendeng tuh yang suka susah banget digigit. Dan tadi tuh antriannya nggak putus-putus guys. Bayangin nih kalau buka cabang di Denpasar, nggak bakal super rame lah. Ini tuh di Nusa Dua aja udah rame banget. Jauh-jauh dari Denpasar ke Nusa Dua cuma buat makan nasi Padang. Sebenarnya sih nggak jauh banget, kurang lebih 30 menit naik motor. Tapi karena aku penasaran banget dengan nasi Padang Bro Komar, jadi aku kesini jabanin buat cobain. Dan ternyata nggak mengecewakan, worth it banget. Minum dulu guys, seret. Nah kalau kalian mau makan di tempat, tempatnya ini kan jualnya pakai gerobakan ya, pakai rombong. Jadi mejanya cuma ada terbatas banget. Sebenarnya sih masih kosong tadi mejanya. Cuman aku pilih makannya di sini, biar suaranya nggak begitu ribut guys. Dan tadi aku sempat tanya juga, nasi Padang Bro Komar ini kebetulan cuma ada di GoShop doang. Jadi kalau kalian mau pesan, kalian bisa lewat GoShop. Tapi aku saranin datang langsung ke sini, makan langsung sini. Karena lauknya itu banyak banget dan enak-enak semua. Jadi tadi waktu jalan ke Nusa Dua itu, cuacanya sempat mendung dan sempat hujan juga. Jadi laparnya benar-benar maksimal guys. Dan di
langsung dihajar dengan nasi padang. Wow. Kalau kalian kesini wajib cobain ini guys, dendengnya ini kriuk garing, rasanya enak, enak banget pokoknya. Dan sambal merahnya itu guys pedas, enak. Jauh-jauh ke Nusa Dua masa pilih ayam, nggak mungkin lah ya. Jadi aku pilihnya semua dari daging sapi, ada dendeng, babat, dan juga rendang. Oke, aku bakal lanjut makan lagi dikit dan nanti kita bakal bayar guys. Oke guys, jadi itu dia tadi aku udah kelar makan dan aku juga udah bayar tadi. Jadi tadi totalnya aku beli itu 50.000, murah banget guys ya, dengan porsi sebanyak itu harganya cuma 50.000 aja. Oke, jadi buat kalian yang pengen mampir langsung aja datang, nanti kalian bisa juga lihat alamat lengkapnya di video sini. Ini pokoknya jalan utama menuju ke Nusa Dua, BTDC Nusa Dua. Nanti ada di kanan jalan itu ada Ekstra Gia, nanti kalian masuk aja langsung. Ini bukanya kalau mau cari aman sih datang 6.30 sore. Dan bukanya sampai malam, sampai habis guys. Bagi kalian yang nonton sampai habis, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Buat kalian yang punya ide atau saran atau tempat rekomendasi mana lagi yang perlu aku kunjungin, kalian komen di kolom komentar atau kalian bisa DM aku di Instagram di sini guys. Sampai jumpa lagi di kuliner selanjutnya. Thank you, bye.